Halo guys, selamat datang kembali. Gue MR dari ProGames.id. Dan kali ini gue akan melanjutkan kembali Waltrook untuk game Basara 2. Dan di part sebelumnya ya, di part 1, 2, dan juga 3, kita telah berhasil menyelesaikan Hero Story, dimana kita telah berhasil menyelesaikan story dari Kojuro, terus ada Oichi dan juga Nagamasa Azai. Jadi kita sekarang di part berikutnya ini kita sekarang udah masuk di part yang keempat ya di video. Kita sekarang akan masuk di Guidance Story, di mana di sini ada 5 storyline yang bisa kita ikuti dari kelima karakter, yaitu Motochika Chokosabe, terus Keiji Maeda, Masamune Date, Yuki Murasanada, dan juga Kotaro Fuma. Dan oke guys, jadi di Guidance Story ini itu hanya ada 3 chapter ya, berbeda dengan yang namanya apa nih, Hero Story. Di sini terdapat 5 chapter ya. Di sini terdapat 5 chapter. Jadi totalnya ada 15 chapter ya dari setiap karakter. So oke, jadi kita akan langsung aja. Mungkin di sini durasinya nggak selama yang part-part sebelumnya, karena di sini setiap karakter hanya memiliki 3 chapter doang. Jadi oke guys, kita akan mulai dari Motochika Chokosabe terlebih dahulu, baru kita nanti endingnya kita akan bermain sebagai Kotaro Fuma. So oke, kita akan masuk aja ke storyline-nya si Motochika Chokosabe. Kita mulai dari awal ya. Oke, Guidance Story. Wah, anjir. Selancar, guys. Selancar pakainya senjata ya, kampret. Gila. Wah, Shingen. Shingen Takeda. Yuki Murasanada. Wah, emang overpower banget nih dua orang nih. Yuki Murasa sama si Shingen Takeda benar-benar overpower banget. And what the fuck, gila keren banget. Jadi ini lagi perang nih keadaannya. Wah, udah mundur. Oke, jadi timnya dari Motochika ini kalah di sini ya, melawan Shingen Takeda. Emang mereka tuh bener-bener overpower banget ya. Si Shingen Takeda juga merupakan marga yang cukup besar, jadi memiliki banyak banget pasukan. Oke, di sini kita akan melawan Ieyasu Tokugawa ya. Jadi mungkin kalian tahu yang namanya Ieyasu Tokugawa di game Samurai Warrior itu adalah bos dari Tadakatsu Honda. Sorry guys. Jadi di sini kalau kalian melihat ada karakter Ieyasu Tokugawa, itu pasti ada karakter yang namanya Tadakatsu Honda. Tapi di sini Tadakatsu Honda itu memiliki badan dan juga tubuh yang sangat berbeda ya, berbeda dengan yang ada di game Samurai Warrior. Di sini si Tadakatsu Honda itu benar-benar bentuknya itu adalah robot. Jadi oke, kita akan pilih dulu ya, pilih jurus dulu. Oke, gue nggak bakalan menggunakan ini, berselancar menggunakan jangkar. Kayaknya jelek sih, gue kurang suka. Gue pilih, bentar ya, gue pilih-pilih dulu. Ini serangan jarak jauh. Oke. Elemen api. Jadi elemen yang digunakan oleh Motochika ini elemen api. Sama seperti taktiknya Yuki Murasanada. Jadi selama ini dari part ke-1 sampai part ketiga ini, part ke-4 ya sekarang, itu kita sama sekali belum menggunakan karakter yang menggunakan elemen api ya. Sama sekali belum. Mungkin gue bakalan pakai ini deh. Ini kayaknya keren deh. Tendangan. Dan juga ini. Oke. Okay. Nice, di sini senjatanya keren-keren sih. Mantap. Dan buat kalian yang gak tahu, si Motochika Chokosabe ini merupakan salah seorang bajak laut ya. Oke, elemen api. Ini keren sih, tapi nggak ada elemennya. Ini juga joss banget lah. Dan seperti biasa, di senjata level 7 itu adalah senjata unik. Dia menggunakan pancing, guys.
What the fuck? Oke, gue bakalan pakai ini aja karena sepertinya terlihat overpower ya. Walaupun senjata yang sangat kuat adalah ini, yang level 8. Benar-benar gila banget sih ini. Attack power-nya sampai 1300. Oke, untuk armornya itu topi ya, armornya itu topi. Gue bakalan pakai ini biar kita bisa menahan seluruh serangan dari para pasukan ya. Oke, ini sebenarnya keren sih. Keren, gue bakalan pakai ini juga keren. Mana nih? Kostumnya gue coba pakai ini dulu lah ya. Atau mungkin ini. Ini dulu deh, kita pakai yang item dulu baru nanti di chapter berikutnya kita pakai yang lain. Oke, this is it guys. Chapter 1 kita melawan Ieyasu Tokugawa. この上層壁元地下だ。田舎も引っ込んだな。お前こそ西に帰るんだな。話し合いで仲良く解決とはいかねえな。 Alright guys, gue sama sekali nggak tahu apa yang dikatakan oleh si Motojika Chokosabe dan juga Ieyasu Tokugawa tadi. Yang pasti tadi adalah perseteruan antara mereka berdua ya. Dan sepertinya si kedua orang ini tadi, si Ieyasu dan juga Motojika itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengalahkan keluarga Shingen Takeda. Yang dimana itu adalah keluarga yang sangat kuat banget ya. Marganya itu sangat besar banget si Takeda. Oke, di sini gue akan kalahin si siapa namanya? Ieyasu Tokugawa terlebih dahulu. And this is it guys. Ini adalah karakter yang paling amat sangat overpower banget. Entah di Samurai Warrior dan juga Basara, yang namanya Tadaka Suhondo itu benar-benar sangat kuat banget ya. Apalagi di sini dia adalah seorang robot. So, oke, okay. Jadi di sini kalian jangan kalahin Tadaka Suhondo, guys. Gue saranin kalian jangan sampai kalahin Tadaka Suhondo karena si Tadaka Suhondo ini bakalan muncul sampai ketiga kali ya. Dan untuk muncul yang ketiga atau kemunculan dia yang terakhir itu bakalan benar-benar overpower banget. Pokoknya kalian jangan sampai kalahin ini Tadaka Suhondo. Kalian kalahinnya nanti di area terakhir. Jadi kita akan langsung aja jalan terus, kita tinggalin aja si Tadaka Suhondo karena benar-benar sangat-sangat menakutkan banget guys. Itu hanyalah sedikit saran aja ya, mungkin buat kalian semua yang mungkin nggak pengen kesulitan dalam melewati chapter kali ini ya. Oke, ulti dulu. Kita coba lihat ultinya si ini, Motochika. Oke,
Wah anjir, meteor, gila, gila. Jatuhin meteor guys, mantep gak? Oke, dan kalau nggak salah di area ini kita bisa mendapatkan kotak item ya. Jadi gue akan kasih tahu area di mana kotak item berada. Kalau nggak salah di area berikutnya ya. Dan sebisa mungkin kalian jangan sampai membunuh si ini, Tadakatsu Honda. Mungkin dibunuh sekali nggak apa-apa, tapi jangan sampai dia muncul sampai yang ketiga kalinya. Itu benar-benar kalian benar-benar pokoknya susah banget lah, intinya susah banget. Walaupun senjata kalian udah maksimum ya, darah kalian juga udah maksimum, status kalian juga udah maksimum, itu bakalan sulit banget untuk bisa mengalahkan Tadakatsu Honda di area kali ini. Oh shit. Ya, dia berhasil kalah. Gue nggak sengaja ya. Oke, jadi dia kayak semacam turun mesin gitulah. Oke. Ini adalah waktu yang baik ya. Kita harus langsung menyerang si Iyasu Tokugawa selagi si Tadakatsu Honda ini lagi turun mesin. Oke. Kita sama sekali belum mendapatkan kotak hitam ya. Kalau nggak salah ada di depan sana. Oke, ulti dulu, ulti dulu. Ada robot-robot. Ini pertama kalinya kita melawan robot-robot kayak gini ya. Karena di part-part sebelumnya kita belum pernah mengalahkan Iyasu Tokugawa. Oke. Finally this is it guys. Dan kalian bisa mendapatkan kotak hitam di sini ya. Tepat di sini. Tepat di depan pintu dari Iyasu Tokugawa. Dan bentar, kayaknya ada kotak hitam lagi deh. Or nothing, nggak ada lagi. Ini dia guys, Tadakatsu bakalan bangkit lagi. Jadi kalian bakal melawan Tadakatsu selama 3 kali ya, kalau kalian rajin untuk bisa mengalahkannya. Tapi di sini gue bakal langsung kalahin Iyasu aja ya. Tujuan terpenting kita adalah mengalahkan orang ini. Mungkin kalau kalian memainkan game Samurai Warrior dari yang Samurai Warrior ketiga atau yang keempat, itu kalian sangat tahu ya keadaannya si Iyasu Tokugawa itu benar-benar sangat gendut banget, sampai bulat banget lah. Oke, langsung mati yuk. Wah, anjir belum mati. Oke, Tadakatsu udah mau mendekat guys. Oke, finally. Yaru jane ka. Omee mo na. Naa. Boku wa hitotsu te o kumanee ka? Mokuteki wa onaji. Kono mama kezuri au yori wa mashi daro? Yoshi. Omei wo shinyou shiyou. Oi oi, doko made botchan nan da yo? Sonna ni kantan ni teki wo shinjite daijoubu ka? Shinyou dekiru ka douka wa omei no buka wo mireba wakaru. Omei wa 人を裏切らねえ男だ。 Oke, gue sama sekali nggak tahu apa yang dikatakan oleh kedua orang tadi dan perbincangan seperti apa tadi ya. Apakah mereka berdua sekarang bekerja sama dan menjadi seorang sekutu? Gue nggak tahu. Yang pasti kita telah berhasil mengalahkan Tadakatsu Honda dan juga Iyasu Tokugawa ya tadi. Oke, kita masuk di chapter 2. Kita lihat
musuhnya siapa sekarang? Langsung Shingen Takeda. Dan ini mapnya sangat-sangat besar banget ya. Sumpah ini mapnya cukup besar dan ini adalah level yang sangat sulit. Jadi gue akan menggunakan senjata level 8 ya, yang memiliki attack power yang sangat kuat. Dan untuk kostumnya gue akan menggunakan ini. Terlihat sangat keren banget ya dengan shellnya. Oke. Ini benar-benar dari armor dan juga kostumnya tuh sangat matching banget. Oke, untuk jurusnya sepertinya nggak ada yang perlu gue ganti deh. Jurusnya untuk si Motochika ini, kalau menurut gue nggak ada yang terlalu bagus. Wah, tendangan api. Oke, gue kurang suka sih dengan teknik-teknik jurusnya, gue kurang suka ya untuk karakter ini. Oke, langsung aja guys, kita akan melawan Shingen Takeda. Dan pastinya kita juga akan melawan Yukimura Sanada di sini karena Yukimura adalah seorang muridnya si Shingen Takeda ya. So alright, this is it. Oke, ternyata benar guys. Ternyata benar apa dugaan gue. Ternyata si Motochika dan juga Yasuo Tokugawa sekarang bekerja sama ya sebagai seorang sekutu untuk bisa menundukkan kekuasaan dari keluarga Takeda. So, oke, kita akan langsung aja. Iya, kita memiliki hidden chest ya, dimana ini banyak sekali kotak-kotak berwarna merah yang bisa kita dapetin. Nanti gue akan tunjukin cara untuk bisa mendapatkan itu semua ya. Dan kalau nggak salah di sini terdapat kotak hitam dan juga kotak emas yang bisa kalian dapatkan untuk bisa membuka barang langka ya. Oke. Dan ini kedua kalinya ya kita melawan keluarga Shingen Takeda. Sebelumnya kita telah berhasil mengalahkan Takeda itu pada saat gue membuat world probe kedua ya, part kedua pada saat kita menggunakan Oichi. Tapi itu belum apa-apa guys, itu belum sesulit ini ya, karena ini adalah chapter yang cukup sulit di sini. Di sini akan ada berbagai macam pasukan. So, let's do this. Oke, mereka kaget. Kenapa Motochika dan juga Yasuo bekerja sama? Tapi yang senang adalah Shingen Takeda, karena si Shingen Takeda itu pengen langsung menjatuhkan mereka semua secara berbarengan ya, tujuannya itu. Oke. Ini yang gue nggak suka. Pasukan berkuda. Set. Oke. Alright guys, gue bakalan kebocok sini dulu. Gue akan sebisa mungkin mengalahkan seluruh komandan ya, sama seperti di part-part sebelumnya, karena kalian bakalan mendapatkan poin yang cukup tinggi. Gue dulu pertama kali memainkan di area ini, gue mati berkali-kali dikarenakan gue sama sekali nggak tahu ya untuk bisa meningkatkan health dan juga yang lainnya. Gue sama sekali nggak paham. Tapi lama-kelamaan keseringan gue memainkan game PS2, akhirnya gue juga paham dan gue sampai apal mengenai apa aja yang ada di game ini ya. Oke, sebelum kita kesana, jadi kalau kita membuka pintu, kita akan langsung dihadang oleh Yukimura Sanada.
So, kita akan menuju ke sini dulu nih. Ada sebuah secret di mana kita bisa menghancurkan sebuah patung ya. Entah patung atau apapun itu ya. Jadi kita bisa menghancurkan ini. Nice. Lumayan kan dapat duit. Oh shit. Sayangnya di sini si Iyasuto Kugawa ini sama sekali tidak membawa Tadakatsu ya. Karena kalau dia membawa Tadakatsu bakalan kita sangat-sangat diuntungkan banget. Karena Tadakatsu sangatlah kuat banget, guys. Mungkin kalian yang udah memainkan Samurai Warrior pasti tahulah kekuatan yang sebenarnya dari seorang Tadakatsu Honda. Oke, this is it, guys. Yukimura Sanada, bentar. Bergaya dulu. Oke. Oke, ini mungkin akan menjadi pertarungan yang cukup mudah karena gue memainkan ini di easy. Tapi kalau kalian memainkan ini di medium atau di hard ya, di mode hard, itu kalian bakalan melihat Yukimura Sanada langsung menggunakan senjata yang berelemen ya, atau memiliki elemen. Dan itu benar-benar sangat sulit banget, guys. So, di sini gue sangat-sangat diuntungkan sekali karena si Yukimura Sanada hanya menggunakan senjata level default ya, atau senjata level 1. Dan kurang mematikan. Nice. Oyakata-sama, kono Yukimura, shiawase de gozaimashita. Appare Sanada, Nipponichi no tsuramura ya. Oke, gue nggak akan menghancurkan seluruh musuh ya. Yang terpenting adalah komandan. Walaupun gue sama sekali nggak bisa membaca komandan-komandannya namanya siapa aja. Yang bisa gue baca hanyalah yang ada di game Samurai Warrior karena itu menggunakan bahasa Inggris. Tapi di sini yang gue gak suka adalah, ya, game bahasa Arab ini adalah game yang benar-benar pure menggunakan bahasa Jepang. Oh my god. Oke, ini adalah patung yang kedua. Kalau nggak salah totalnya ada 3 patung ya yang bisa kita hancurin. Set. Oke. Jadi kita sebelum menuju ke depan sana ya untuk menemui si Shingen Takeda, kita akan menuju ke tempat yang tadi di awal kita udah melihat bahwa di area ini terdapat semacam kotak-kotak, guys. Banyak sekali kotak berwarna merah. Dan mungkin kalian tahu ya, kenapa kok banyak sekali kotak merah? Itu dikarenakan area ini tuh bener-bener sangat mematikan ya. Jadi banyak sekali item yang bisa kita dapetin. Oke. Jadi area kotak-kotak ini ada di sana, guys. Di map juga ada tandanya ya. Ada tanda X dan sangat banyak banget robot di sini. Jadi kalian harus hati-hati. Robot itu attack power-nya sangatlah tinggi, guys. Jadi ya gue nggak akan berurusan dengan mereka semua ya. Sangat-sangat buang waktu banget. Padahal dulu pertama kali gue memainkan game itu adalah sebuah kewajiban ya untuk bisa menghancurkan seluruh musuh. Tapi untuk world group gue sama sekali nggak akan melakukannya karena untuk membunuh setiap orang yang ada di sini membutuhkan durasi yang cukup panjang ya. Oke. Nice. Kita telah berhasil membuka hidden chest. Oke, langsung ada tandanya seperti itu. Ini dia, guys, banyak sekali kotak merah. Jadi pada saat kalian terluka ya, jadi kalian bisa datang ke sini aja untuk mengambil beberapa item ini. Oke. Banyak banget, guys. Jadi ini adalah kayak semacam stock ya yang bisa kalian dapatkan. Nice. Dan ini dia kotak hitam
Dan mana nih kotak emasnya? Ternyata nggak ada kotak emas ya di area ini. Jadi hanya ada kotak hitam doang. Sama sekali nggak ada kotak emas. Gue sama sekali nggak melihat ada kotak emas. Mungkin gue lupa ya. Mungkin di sini emang nggak ada kotak emas. So oke, kita akan langsung aja melanjutkan perjalanan. Karena gue nggak akan buang-buang waktu untuk mengambil seluruh item. Nggak penting juga ya, karena darah gue juga udah full. Sama sekali nggak ada yang perlu gue ambil lagi. Yang gue nggak suka dari si Motochika Choco Sabe itu adalah kombonya, guys. Kombonya itu sangatlah boring banget lah. Kombonya kurang menarik, menurut gue kurang menarik. Ini lebih masuk ke dalam stylenya dia ya, yang sangat santai banget. Dia dari tadi tuh hanya menggunakan satu tangan ya. Bertarungnya tuh hanya menggunakan satu tangan. Set, tuh kan. Walaupun dia udah memiliki dua tangan ya, tapi tangan satunya tuh selalu berada di sak. Mungkin uangnya, karena uangnya banyak ya. Oke, ini dia langkah terakhir kita. Kita akan menemui Shingen Takeda. Oh my god, gue udah lama sih nggak ngelawan Shingen Takeda. Bentar, kita kalahin dulu komandan berkuda ini. Gila, langsung mental. Iya, su. Motochika. Oke, ayo. Iya, su Tokugawa. Come on, kita kalahkan Shingen Takeda. Yuk, kita akan menurunkan sebuah meteor. Gila nggak tuh? Mantep nggak? Kita coba sekali lagi ya. Karena bener-bener overpower banget ini si Shingen Takeda. Sama sekali belum mati ya, walaupun udah terkena teknik mematikan kita. Yuk, coba sekali lagi. Gila, nggak kena. Serangan terakhir malah nggak kena, kampret. Oke, elemen apinya dulu dong, keluarin. Bentar ya. Shit, serangan. Serangan seruduk ya, tanduk. Oh my god. Itu kalau gue sama sekali nggak menggunakan armor level 3 itu bakalan sakit banget sih kena tadi.楽しかったぜ、イエス。ああ。あんたが天下を目指すなら、いつかどこかの戦場で会うかもしれねえな。その時はいくらおめえでも手加減しねえぞ。わしは東から、おめえは西から。 どっちが 先に天下を握るか 競争だ! じゃあな。 Oke, gue sama sekali nggak tahu apa yang dikatakan oleh kedua orang ini ya. Apakah mereka tetap menjadi seorang sekutu atau sekarang menjadi musuh kembali ya? Gue nggak tahu. Yang pasti kita telah berhasil mengalahkan Ieyasu dan juga Yukimura Sanada tadi.
Dan mungkin kalian yang nggak pernah memainkan Basara 4 di konsol, itu Ieyasu Tokugawa itu benar-benar sangat kuat banget ya, dan juga memiliki display yang sangat keren banget lah pokoknya. Sangat berbeda dengan yang ada di Samurai Warrior dan juga yang ada di Basara 2 ini. Oke, this is it. Kita akan masuk ke dalam final chapter, yaitu chapter 3. Oke guys, jadi ternyata pertarungan terakhir kita akan melawan Ieyasu Tokugawa ini sangat-sangat sulit banget guys. Gue baru inget ya, ada map yang seperti ini. Ini mapnya hanya bundar doang, tapi ini sangatlah luas banget lah. Ini bener-bener tempat perang banget guys. Jadi ya, ini adalah map yang cukup sulit, dan di sini kita akan melawan Tadakatsu Honda sekali lagi. Dan oh my god, gue sama sekali nggak tahu harus menggunakan kostum apa. Mungkin gue bakal pakai ini aja, dan di sini gue akan lebih prefer menggunakan, bentar, gue bakalan pakai yang ini deh, yang selancar, karena di sini areanya cukup luas ya, jadi kita mungkin bisa berselancar-selancar. Oke, ini akan menjadi pertarungan terakhir kita, dan ternyata sepertinya si Ieyasu Tokugawa itu menantang Motochika ya, menantang untuk berperang. So oke, this is it guys, final chapter untuk Motochika Chokusabe. Kita akan melawan Ieyasu Tokugawa. Let's do this. Oke, ini adalah medan perang yang sangat-sangat asli banget lah. Ini map yang cukup sulit memang, walaupun cuma bundar doang. Karena di sini banyak banget guys. Oke, kita telah bersiap-siap. Wah, gila. Ieyasu Tokugawa dengan pasukannya. Dan buat kalian yang gak tahu sih, Ieyasu Tokugawa itu memiliki pasukan yang sangat banyak ya. Karena klan Tokugawa itu juga marga Tokugawa, atau ya sebutannya klan ya. Klan Tokugawa itu benar-benar sangat besar banget. Oh my god, bisa kalian lihat ya, banyak sekali pasukan yang harus kita kalahkan. Mungkin kita akan berselancar. Oke. Mantap nggak? Gila. Sama seperti pada saat di cutscene ya. Kita berselancar seperti ini. Oke, ini dia. Jadi kita akan melawan ratusan orang, mungkin sampai ribuan ya, ribuan orang di sini guys. Jadi ini akan menjadi pertarungan yang cukup sulit, dan mungkin akan menjadi pertarungan yang cukup memakan durasi. Gue nggak tahu ya. Oke. Wah gila, bisa backflip segala loh. Set, mantap. Oke, udah. Waktunya bertarung sekarang. Banyak banget, gila. Jadi di sini si Ieyasu Tokugawa itu menggunakan seluruh pasukannya. Jadi mereka tuh sama sekali nggak ada yang di backup ya. Sama sekali semuanya itu diterjunkan ke dalam medan perang. Jadi di sini benar-benar Ieyasu tuh sangat-sangat over banget lah. Gila nggak? Seluruh pasukan ada loh guys di sini. Mungkin kalau kalian belum menggunakan senjata level max ya, dan juga senjata yang ke-8 ini, mungkin kalian bakal cepet mati. Mungkin aja. Gue saranin kalian maksimalin dulu status dari karakter kalian ya, sampai menjadi maksimum.
sama seperti gue, dan senjatanya juga harus maksimum karena di sini bakalan cukup sulit kalau kalian memiliki level yang ya level antara level 50 sampai level 80, mungkin bakalan menjadi pertarungan yang cukup sulit. So oke, banyak banget guys, sumpah banyak banget. Ada shinobi juga, tadi ada robot, terus sekarang ada shinobi ya. Ada berbagai macam musuh di sini, tumpuk jadi satu ya, gila. Dan mereka tuh sama sekali benar-benar kuat guys. Jadi yang gue heran tuh mereka semua tuh kuat semua. Wah gila, ini lagi robotnya. Belum lagi nanti ya ada pasukan berkuda juga. Oh my god. Mungkin gue bakalan pakai ulti dulu deh. Wah, bakar semua. Oke, come on. Where are you? Bentar guys, di sini gue ingat ya. Di sini gue ingat ada sebuah secret. Jadi di sini gue akan tunjukin sebuah secret di mana di sini kalian bisa mendapatkan berbagai macam kotak ya. Jadi di sini area ada semacam area yang harus kita explore. Bentar ya. Gue agak sedikit lupa areanya. Kalau nggak salah berada di bagian atas. Seinget gue ada di bagian atas. Kita coba cek. Mungkin di sini juga banyak dari kalian yang sama sekali nggak tahu ya. Di map ini ada. Oke, bentar. Kita telah berhasil membantai setengah dari para pasukan Ieyasu Tokugawa. Oke ya. Di map juga udah terlihat ya. Udah tinggal sedikit banget orang-orangnya. Banyak banget item yang bisa kita dapetin. Tapi sebelum itu gue akan tunjukin guys. Gue akan tunjukin di manakah area atau hidden area lebih tepatnya yang bisa kalian datengin. Oke, ini dia guys. Ini dia, gue udah lihat. Jadi kalian sebenarnya bisa naik ke dalam sini ya. Ya, di sini tuh kan kita langsung membuka salah satu hidden area di mana mungkin beberapa dari kalian gak ada yang tahu. Jadi kita bisa mendapatkan kotak hitam di sini. Oke, nice. Jadi kalau nggak salah di atas ini juga bakalan ada yang turun dari sini ya. Seinget gue. Jadi kalian bisa ya bisa aman di sini. Jadi sama sekali nggak ada musuh yang bisa naik. Oke, kita langsung dikepung lagi guys. Oh shit. Mereka semua langsung pada datang ya. Langsung mereka semua nyerangnya berbarengan. Jadi ini kayak semacam memojokkan kita ya. Oke, bentar dong. Kalian tahu nih, kita bisa ngeluarin komet. Komet meteor. Push. Mantap. Oke, di sini kita belum melihat ada tanda-tanda dari Tadakatsu Honda. So far so good. Gue sama sekali belum siap untuk melawan Tadakatsu Honda. Di sini kalau nggak salah si Tadakatsu ini benar-benar overpower banget ya. Yang pasti gue saranin kalian harus memiliki status maksimum untuk bisa menyelesaikan ini ya, map kali ini. Langsung mati. Jadi di sini kalian jangan sampai kaget ya kalau kalian melihat banyak sekali kotak-kotak yang bisa kalian buka, karena
Di sini musuhnya aja mungkin berjuta-juta ya di sini ya. Nggak tahu ini ratusan ribu atau nyampe berjuta-juta musuh ada di sini. Oh shit. Yang pasti di sini kalian harus benar-benar mengeluarkan effort banget lah untuk bisa ngalahin mereka semua. Sumpah deh. Ush, nggak kena, anjir. Hampir aja tadi kena loh. Oh my god, ini sama sekali nggak berhenti ya. Mereka semua benar-benar berdatangan dari segala penjuru, dari segala arah. Oh my god, ntar gue bakalan pancing mereka semua. Mungkin gue bakalan pergi menuju ke bagian tengah ya. Gue bakalan santai aja, jalan santai aja. Gue bakalan pancing mereka semua ke satu titik, baru gue bakalan mengeluarkan teknik ulti gue ya. Oke, sepertinya dari map juga udah terlihat banyak sekali yang terpancing ya. Oke, come on, come on, come on. Come to me, baby. Udah banyak banget nih. Oh. Mantap. Gila, 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 gila. Gue nggak tahu kenapa sih tangan kirinya si Motochika kenapa selalu berada di dalam saku itu, kenapa? What gitu loh. Why? Kalau kata Korigor, why gitu loh. Nishi no umi o tabaneru wa Chousukabe Motochika tono to omiyuke itasu. Sore ga shi Tokugawa Ieyasu. Waite tsukamatsuru. Oke. Gayanya sok cool banget ini orang. Enggak tahu dia kalau di sini. Oh shit, oh shit, oh shit. Ada Kazu Honda. Tada Kazu Honda lagi ngejar guys. Oh my god. Kita kalahin aja dulu ya Tada Kazu Honda. Dan seperti kalian lihat ya, defense-nya milik Tada Kazu Honda ini benar-benar sangat-sangat kuat banget. Oh my god. Belum mati. Bahkan kita belum menyentuh setengah guys. Oh shit. Oh shit. Bahkan berkurangnya nggak setengah loh, gila nggak tuh, cuma 30% berkurangnya, padahal udah kena ulti tadi. Oh my god. Ayo 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 ayo. Belum mati lagi loh, gila gila. Harus sekali lagi guys, sekali lagi. Ntar kita pancing para komandan lainnya agar terkena serangan ulti gue. Oke sih, Ieyasu ternyata udah mau mati tuh. Ternyata dari tadi dia juga kena ya serangan dari kita. Oke, finally kita berhasil mengalahkan Tada Kazu Honda. This is it, final attack. One hit baby. Wah, itu tadi pertarungan yang selama ini dari part 1 sampai part keempat nih yang cukup sulit adalah ini, pertarungan ini guys. Sumpah gue akui. Sangat banyak sekali ya. Tadakatsu! Kore ijou susumu no de araba
Wah, mereka semua benar-benar pengen melindungi Ieyasu ya. Mereka benar-benar sangat menghormati tuannya sendiri. Oke, ini dia, kita berhasil membantai ya. Walaupun kita pasukannya cukup sedikit, tapi kita berhasil mengalahkan mereka semua. Kita lihat apa yang akan dilakukan Motochika. Anta no yume wa konna tokoro de owari yashi ni. Kono saki mo aoi no mon to koitsura no inoch wo shotte mirai e to tsuzuku nda. Motochika, ome renka wo totta na anta da Ieyasu. Yappa ore wa umi no ga shou ni hatteru ze. Walaupun si Ieyasu itu telah berhasil kita kalahkan, tapi kita sama sekali nggak akan membunuhnya. Karena ya, walaupun udah kalah, tapi kita sama sekali nggak ada maksud untuk membunuh seseorang ya. Yang kita inginkan adalah kemenangan. Oke. Jadi ya guys, kita telah berhasil menyelesaikan final chapter di mana storyline-nya Motochika Chokosabe. Dan oke, gue akan akhiri videonya sampai sini karena di part berikutnya kita akan masuk ke dalam storyline-nya si siapa ya? Keiji Maeda. Jadi kita akan menggunakan Keiji Maeda dan seperti biasa kita akan menyelesaikan ketiga chapter sama seperti tadi ya. Chapter-nya si Motochika Chokosabe sampai kita menuju ke kota Rofuma. So, oke guys, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah selalu support channel ini. Dan sampai bertemu di video Wolf Rogue Basara 2 berikutnya. Bye-bye guys.